Kibab mini JT. Buluh panas. Panas. Oh, enak nih, enak sih. Assalamualaikum guys, kembali lagi di YouTube Suci Tirta. Kali ini aku jajan guys, aku beli kebab mini by Saska. Ini tuh satu paknya ada isi 10 dan harganya 25.000 per pak. Karena aku belinya 2, aku dapat diskon, jadi per paknya itu 24.000. Aku belinya di warung temanku ini loh guys, dan dia tuh jajanannya tuh murah-murah dan banyak. Nama warungnya itu Warung Mirai. Kalian bisa cari deh di Instagramnya. Oke. Sekarang kita bahas untuk kebabnya ini ya guys. Ini tuh ukurannya segini sih. Dan untuk kulitnya itu lembut, dan kerasa itu saat dipegang dia tuh seperti banyak isinya. Nih kayak gini. Nah bisa kalian lihat kan, ini teksturnya tuh lembut. Nah itu dia isiannya guys, kerasa banget ini dipegang dari luar tuh. Dia tuh benar-benar kayak tebel banget deh isinya. Nah, terus dia itu untuk kemasannya itu masing-masing dipasang plastik kayak gini, guys. Jadi nggak nempel kebab yang satu dengan kebab yang lainnya. Oke, guys. Tanpa berlama-lama, kita bikin yuk kebabnya. Pertama, aku panasin di teflon ya, guys, masaknya. Karena biar dia itu nggak terlalu kering nanti untuk kulitnya. Nah ini aku kasih mentega dulu sedikit guys. Ini tuh sebetulnya kebanyakan sih, tapi ya nggak apa-apa deh. Udah menteganya lumer kayak gini, kita masukin deh kebabnya. Oh iya, yang jadi perhatian di sini, kalian masukin apinya itu, nyalain apinya itu harus kecil ya guys, jangan terlalu besar, karena nanti di luarnya garing tapi di dalamnya itu masih mentah, kan gak enak ya kalau kita kayak gitu. Nah dan jangan lupa selama proses masak ini harus dibolak-balik dan ditutup. Nah guys, ini aku kelamaan sedikit, tapi dia tuh nggak gosong setelah dimakan, rasanya enak dan aku suka tekstur yang lebih kecoklatan kayak gini. Nah kalau ini gimana selera? Kalian bisa suka yang coklat kayak tadi atau bisa lebih di warna kuning kemasan ya, nggak perlu kecoklatan kayak gini, itu juga udah enak kok. Guys, kalau kalian masaknya mau kuning keemasan kayak gini itu juga bisa, dan itu tuh enak banget. Jadi ya sama aja, sama-sama matang, tapi harus di api kecil dan kalian tutup dan sering dibolak-balik supaya nggak gosong. Ini enak banget guys, isinya tuh benar-benar lumer, juicy, dan isian dagingnya tuh full deh. Kalian wajib cobain. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Suci Tirta. Bye.